Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun kalian berada, hari ini Mimin akan memberikan informasi yang paling viral nih. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang hari ini syah menjadi pasangan suami istri. Wow, tak hanya itu, yang paling menakjubkan adalah di sini yang menjadi saksi nikah adalah Presiden Joko Widodo beserta Bapak Prabowo. Wah, suatu kehormatan sekali ya, pernikahan bisa dihadiri oleh orang nomor satu di Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Bapak Prabowo hadir di kesempatan ini mewakili seluruh masyarakat Indonesia menghadiri pernikahan yang fenomenal Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Dan di momen bahagia ini, walaupun ayah dan bunda tidak dapat datang di acara pernikahan, namun Bapak Presiden dan Bapak Prabowo hadir di sini ya. Dan di sini Atta membagikan kebahagiaannya berpose dan berfoto bersama sang istri. Dari akun Instagram Atta Halilintar, foto pertama suami dan istri. Wah, alhamdulillah ya, sudah sah menjadi pasangan suami istri. Tak luput dari itu, ternyata pemirsa, Instagram dari Atta Halilintar mendapatkan ucapan dari semua selebritis Indonesia. Wow, beruntung sekali ya Atta Halilintar bisa dikenal oleh seluruh artis yang ada di Indonesia. Selamat sekali lagi untuk Atta dan Aurel. Semoga sakinah mawadah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Audi hitam, alhamdulillah sama was selamanya. Dok untuk Atta Halilintar dan Aurel. Jess Amalia 20 Kongres Atta Aurel. Lia TM, selamat ya Atta dan Aurel, happy wedding ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Lia TM. Dan dari Widya Rio, alhamdulillah kongres ya, semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin ya robbal alamin. Kemudian lagi dari Panji Komara, kongres bro, terima kasih doanya Mas Panji Komara. Dan di sini juga ada Tora Sudiro, wah selamat ya Atta Aurel, bahagia terus dan full love sampai kakek nenek. Robi Purba, alhamdulillah, alhamdulillahirobbil alamin. Kemudian lagi dari artis Andrea Stanley, kongres brosis, amin ya robbal alamin. Masih banyak doa-doa berdatangan dari para sahabat artis ya, tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu, tapi intinya mereka menginginkan kebahagiaan untuk bro Atta dan Mbak Nur. Semoga selalu sakinah mawadah warohmah. Dan ucapan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo beserta Bapak Prabowo yang telah bisa hadir menjadi saksi pernikahan Atta dan Aurel Hermansyah, suatu kebanggaan bagi Mimin tersendiri. Oke sahabat, ini saja cuplikan mengenai pernikahan Atta dan Aurel Hermansyah, semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Mimin doakan semoga selalu sakinah mawadah warohmah, segera diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Oke sahabat, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.